Kecamatan Cisolo, Kabupaten Sukabumi ternyata memiliki sumber mata air panas lain selain Getiar Cipanas Cisolo. Lokasinya berada di Kampung Sukarame Cipanas RT 3 RW 4 Desa Sukarame atau kurang lebih jaraknya 27 km dari pusat kota Pelabuhan Ratu. Kontributor MGSTP berkesempatan mengunjungi lokasi air panas yang terletak di tengah lembah antara Gunung Peti dan Cijangkorang. Setibanya di lokasi hamparan sawah yang luas menjadi pemandangan yang memanjakan mata, aroma belereng yang khas juga tercium. Terlihat uap-uap air mengebul di titik-titik utama keluarnya air panas di lokasi tersebut. Menurut salah satu warga setempat, Widana mengatakan diperkirakan suhu air di titik utama air panas alami di lokasi tersebut bisa mencapai 60 derajat Celcius lebih sehingga masyarakat atau pengunjung dipercaya memiliki khasiat bisa menghilangkan berbagai penyakit kulit dan juga pegal-pegal usai melakukan aktivitas. Meskipun tidak seperti tempat wisata air panas pada umumnya, sumber air panas yang berada di desanya itu sering dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah, bahkan turis dari mancanegara. Sejumlah wisatawan mengetahui tempat air panas yang berada di Desa Sukarame, Kecamatan Cisolo, melihat dari berbagai channel YouTube dan juga media sosial lainnya. Zaman dulu sudah ada akses jalan gitu. Kalau akses jalan bagus, pengunjung juga pasti semua datang gitu. Belum ada pengelola. Karang Taruna belum mengelola gitu. Ini sebelum sawah itu lapang ya. Sekarang sawah. Lapang, ini lapang. Pengunjung yang datang bisa camping di sini dulunya. Sekarang ini sawahnya milik desa. Sawahnya ini milik desa, sebutnya bengkok kalau di sini. Ini sungai apa sih, Kak? Sungai Sukarame. Sungai Sukarame. Potensi air panas dari mana? Dari ujung sana juga ada di sini. Yang terbesarnya di sini. Yang terbesar di sini ada berapa titik? Setahu saya ada 3 titik. Di sini. Ya, di sono di bawah ada. Di atasnya juga ada. Dirinya berharap adanya pembangunan infrastruktur maupun penataan tempat tersebut agar warga maupun wisatawan yang berkunjung ke tempat bisa dengan mudah menuju tempat wisata air panas tersebut. Dari Kecamatan Cisolo, Kabupaten Sukabumi, Indra Sopian melaporkan untuk Dinamika.